Halo kawan-kawan penggemar sepak bola, kali ini kita akan update tentang klub kebanggaan ibu kota Jakarta, yaitu Persija. Seperti yang kita ketahui, di pekan pembuka Liga 1, Persija akan melawan tuan rumah Bali United di Stadion Iwayan Dipta pada tanggal 23 Juli 2022, hari Sabtu jam 8 malam. Dengan kepercayaan diri yang sedang bagus, Persija juga tampak langsung memboyong skuad inti untuk bertandang ke Bali. Sayang, ada beberapa yang tidak bisa ikut dikarenakan juga baru bergabung dengan tim. Nah, berikut ini nama-nama pemain yang dibawa untuk berlaga melawan Bali United. Di posisi kiper ada dua orang, pertama Andri Tani Ardiasa, kedua Supriyadi atau Cahya Supriyadi. Defender Andrej Kudela, Maman Abdurrahman, Ryuji Utomo, Rezaldi Hehanusa, Muhammad Ferrari, Firza Andika, Ilham Rio Fahmi, Frankie Deaner. Dan di posisi gelandang ada Sahrian Abimanyu, Reski Fandi, Hanif Sahbandi, Tony Sucipto, Braif Fatari, Hanno Behrens. Dan di posisi penyerang ada Ginanjar Wahyu, Rico Simanjunta, Ricky Cawor, Mikael Kermancik, Taufik Hidayat. Nah, itulah nama-nama pemain yang akan membela Persija di pertandingan melawan Bali nanti. Demikianlah info kali ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.